pertama iku pemuda iku sering kayak acara di sini gitu loh. Ini kan enggak terlalu terekspos dulu. Nah, terus dibuat foto-foto iseng-iseng dimasukkan ke Facebook. Nah, akhirnya viral sejak bulan Juli ya, nih. Mulai Juli. Saat ini tuh ada pengurusnya sendiri, yaitu Kopdarling, Komunitas Pemuda Sadar Lingkungan. Itu tuh terbentuk secara sendiri, jadi kita, tapi baru-baru ini kita ada deklarasi dan pelantikan, dan kita Kopdarling itu udah resmi, dan kita ada di bawah naungan Rukun Nelayan Kandang Semangkon. Ya. Biasanya rame itu hari Jumat, Sabtu, sama Minggu itu yang selalu rame. Kalau hari-hari biasa rame, cuman gak serame weekend. Sebenarnya kemarin itu kita udah ada rapat kerja juga. Itu parkir itu juga salah satu program kerja dari bidang KWU, bidang yang kita juga terutama. Nah itu deket-deket ini itu tuh mau ada parkir, jadi nunggu surat kita keluar dulu, jadi biar nanti nggak dikira pungli juga gitu. Diharapkan buat para pengunjung itu menjaga kebersihan, kan sudah disediakan tong sampah. Sampahnya itu dibuang di tong sampah, jangan berserakan, dan juga jangan merusak apapun yang ada di area sepengkolan. Selanjutnya apalagi mungkin ada? Itu untuk apa, perahu, monumen perahu itu juga kalau itu sebenarnya tidak boleh untuk dinaiki, soalnya itu juga kan apa ya, sudah lama, takutnya kembali ke pengunjung, takutnya nanti ada kayu-kayu yang apa rusak terus jatuh gitu, juga merusak pemandangan. Sebenarnya boleh, tapi itu harus ada izin, harus izin ke pengurus. Nanti pengurus kan bilang ke atasan, ke kayak rukun nelayan gitu. Kalau sudah dapat izin, pasti boleh-boleh saja. Sama itu juga yang penting menjaga kebersihan, menjaga tadi seperti menjaga lingkungan, menjaga apa, tanaman-tanaman gitu juga. Kita dari pengurus pengkolan yaitu Kopdarling, Komunitas Pemuda Sadar Lingkungan. Kebetulan saya Liviana Susanti sebagai ketua bidang kewirausahaan. Saya Sulma Diana Elia, anggota bidang kewirausahaan. Saya Mahdanila Wardatul Ula, juga sama dari bidang kewirausahaan. Dan saya Denny Sukmadewi, wakil ketua dari bidang kewirausahaan.